Assalamualaikum Sobat YouTube. Kali ini kita akan mereview mesin cuci Aqua Jipper seri Hijab Series dengan kapasitas 8,8 kilo, garansi motor 5 tahun. Coba kita lihat lebih dekat ya. Ini bahannya lebih tebal, lebih kuat. Dalamnya lumayan lumayan lebar ya. Ada tombol on off-nya untuk pengisian air. Bagian tombolnya putaran semua ya, kelihatan cantik. Untuk waste time-nya 15 menit, 35 menit untuk perendaman. Waste selektornya pilihannya di normal, gentle, hijab mode. Spin timernya rata-rata untuk mesin cuci 2 tapung itu kebanyakan 5 menit ya. Ya. Coba kita lihat isi tabung di dalam pengering. Oh, lumayan luas ya. Plastiknya juga lumayan elastis. Enggak gampang pecah ini. Bagus. Oh iya, ini spesialnya mesin cuci hijab series ini ada tas kantong buat hijab, nanti bisa dimasukin ke sini biar nggak gampang rusak hijabnya. Dimasukin. Di sini juga dilengkapi dengan ini penyaringan air. Nah, ini kalau airnya nanti ada lumut-lumut, ini bisa disaring di sini atau ada kotoran. Ini plusnya ya. Oke. Coba kita lihat samping. Dari samping ini ada selang pembuangan air. Jadi tampolin. Kita lihat belakangnya. Pembuangan air ya. Iya, pembuangan air. Ada kabel powernya, lumayan panjang ya kabel powernya. Bisa dicantolin, bisa kita coba. Oke, kita coba bentar. Coba putarnya ke kanan dan ke kiri. Lumayan kenceng ya. Ini. Hijab series. Bagusnya ini ada tombolan seperti gentle, ini untuk bagian pakaian yang seperti satin, yang tipis-tipis, yang lembut-lembut itu merawat ya, nggak gampang rusak. Sekian review dari saya. Silakan like dan subscribe untuk video selanjutnya.